Dalam ucapan musyahadah, mana betul? Muhammadun atau Muhammadan? Ha. Dalam ucapan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Madan Muhammadun. Wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadun. Ha, mana betul? Topi. Ha. Ha? Muhammadah? Muhammadu? Ha. Cocok ke jadi kelaling lalu? Biar kemah lalu. Nah, bila ada anna depan tu, Muhammadah. Faham tak? Ha. Dia kalau yang Muhammadun ni, tak ada anna. Anna tu taukid. Dia menasabkan akan isim. Lapah Muhammadun itu isim mufrad. Isim mufrad ini kalau sahih akhirnya dinasabkan dengan huruf fathah. Betul tak? Ha, kalau orang ngaji nahwu, suruh dia ngaji nahwu tak boh. Ha, jadi wa asyhadu anna Muhammadan, kalau ada dalam kitab wa asyhadu anna Muhammadun, bukan salah ulama, salah cetak. Faham? Neh, ha, ada anna atau inna belakang dan. Masjidun bubu inna inna masjidan. Ha, jadi gitu. Nampak? Zaidun tak ada inna, Zaidun. Nah, ha. Atau Najibun. Ha. Mu ni politik semua. Dah lewat contoh benda. Neh. Jadi bu inna inna Zaidan. Baitun rumah, bu inna inna baitan. Ha, ingat tu. Nah, anna baitan. Tak ada anna baitung, salah. Neh? Ha. Dan kali tidak ada inna Muhammadun Rasulullah. Nah, ha, kerana asal bagi tiap-tiap kalimah berkedudukan makam rapak dulu. Neh? Faham tak? Ha, faham tak? Ini rapak. Ha, jang, ini rapak. Mang, aja dengar tak rapak. Rokok, rokok lain. Rokok mayang laki saya. Benda? Tak tahu. Ha, ngaji lah. Ha, nampak tak dengan apa dalam Facebook. Begitulah, begini, begitu, begini. Nah. Ngaji lah tak? Ha, biarlah. Nah, supaya kita tahu kita ni jahil. Baru kita tahu makam ulama-ulama dunia. Nah, ha, dengan ustaz kita dah nak pergi dah. Ulama dunia jangan awak cakap lebih kurang. Nah, ai awak lebih kurang ulama dunia. Nah, ulama dunia ni tak betul akhlak lah apalah. Mabuk ke apa?